Pendedahan kisah pengorbanan wanita Cina memelihara bayi perempuan berlainan bangsa dan agama menobatkan penolong pengarang berita harian Metro HM Yus Mizal Dollar Aling sebagai pemenang utama hadiah kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2022 malam ini. Lebih bermakna apabila hadiah gajah itu dibawa pulang selepas 30 tahun HM meraihnya menerusi laporan Kakakku Penyelamatku oleh Rashid Rahman dan Hamid Karim pada 1993. Dengan kemenangan itu, Yus Mizal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM30,000, trofi serta sijil. Laporan berita bersiri Terima Kasih Lau Shi, hadiah raya paling bermakna, Rohana Abdullah kini warga Malaysia dan Sanjung Budi Lau Shi, memaparkan kemurnian hati dan kasih sayang Chi Hoi Lan, 83 tahun yang memelihara Rohana Abdullah sejak berusia 2 bulan lagi. Kisah mereka mengundang reaksi pelbagai pihak yang memuji sikap murni Chi yang turut berusaha mengekalkan Rohana dengan agama asal Islam sehingga hari ini. Selain Yus Mizal, pengarang kumpulan New Straits Times NST Farah Nas Abdul Karim memenangi emas bagi kategori laporan berita cemerlang dan wartawan berita harian BH memperoleh gangsa bagi kategori sama. NST juga diumumkan pemenang perak bagi kategori kewartawanan alam sekitar cemerlang Petronas menerusi laporan oleh Elina Simalakoshi, sementara jurugambar Muhammad Ashraf Hamzah memenangi gangsa bagi kewartawanan foto cemerlang. Pertama sekali secara peribadinya saya merasa sangat gembira lah. Kerana ini adalah hadiah tertinggi dalam bidang kewartawanan di negara kita dan secara tak langsung dia memberikan satu petunjuk bahawa karya-karya ataupun laporan ataupun penghasilan bahan pelaporan daripada Harian Metro diiktiraflah oleh para juri di peringkat MPI dan momen ini saya akan kenang kerana ia adalah kemenangan ataupun pengiktirafan selepas lebih 30 tahun. Iaitu kita pernah, Harian Metro pernah menang seingat saya pada 1993 dan setelah itu kita hanya menang di peringkat kategori dan inilah pada malam ini Alhamdulillah akhirnya karya yang saya hasilkan menobatkan Harian Metro sebagai pemenang Anugerah Kajaya. Jadi perasaan itu saya tak dapat gambarkan macam mana gembiranya saya. Tapi saya nak ambil kesempatan ini juga, saya nak berterima kasih kepada pengarang kumpulan Harian Metro, Cik Hussein Jahid atas bimbingan dan dorongan sepanjang saya menghasilkan laporan Terima Kasih Lau Shi ini. Dan saya dedikasikan juga khusus buat kawan baik saya, Allahyarham Muhammad Firdaus Ibrahim, yang sebelum ini di mana-mana juga pertandingan yang Harian Metro sertai, dialah orang yang paling sibuk, paling aktif memastikan karya-karya kawan-kawan di Harian Metro ni dihantar. Jadi pada waktu saya berdiri di pentas yang gemilang ni, dia tidak ada bersama tapi saya tetap merasakan semangat dia yang dia nak supaya rakan-rakan di Harian Metro teruskan dan insyaAllah dengan kemenangan ni saya berharap supaya menjadi pemangkin lah pada semangat rakan-rakan lain untuk terus menghasilkan karya-karya yang bermutu seperti mana yang Harian Metro pernah dan lakukan selama ini. To push boundaries, go where others don't tread, and that's what we in NST, every journalist in NST does. And stay tuned to NST as we strive to improve our content and deliver compelling products digitally. And deliver compelling products on NST print and in digital NST. Okay, sebenarnya kejayaan NSTP pada malam ini, kita berjaya mendapat 7 anugerah pada malam ini. Walaupun demikian kita berjaya dapat yang terbaik sekali ialah hadiah kajai dan pinat emas untuk laporan kecemerlangan, berita cemerlang, laporan berita cemerlang. Dan ini membuktikan bahawa kita mempunyai staff yang mampu menghasilkan berita-berita dan membuat siasatan. Dan juga yang paling penting sekali ialah ini dia semua daripada reporter sampai lah kepada editor kita mampu menghasilkan sebuah laporan atau laporan-laporan yang boleh menang di peringkat MPI. Tetapi yang lebih penting sekali ialah kita membuktikan yang kita membuat laporan bukan sahaja untuk menang tetapi untuk memastikan kita membantu negara. Kita melaporkan isu-isu yang mempunyai kepentingan kepada rakyat dan negara. Dan Alhamdulillah kita capai malam ini dengan 2 hadiah utama dan hadiah-hadiah lain. Dan insyaAllah ini juga akan menguatkan lagi semangat kita untuk menjadikan media kita NSTP, itu Berita Harian, Harian Metro dan juga
NST, sebuah akhbar ataupun media yang berwibawa dan meletakkan brand kita di satu tahap yang tinggi. Dan ini adalah memang matlamat kita untuk masa depan moving forward dalam industri media ini. Okay. Alhamdulillah kali ini Harian Metro dapat memenangi hadiah utama Anugerah Kajai bagi tahun 2023. Dan ini adalah satu pengiktirafan bagi Harian Metro sebagai akhbar nombor satu dalam negara. Dan kita mahukan cerita-cerita yang digarap itu adalah sebaik mungkin, yeah? Dan kita mahu banyak lagi story-story sebegini yang bakal mengenai anugerah di masa depan.